Keberhasilan Jepang masuk ke 16 besar Piala Dunia Qatar disambut dengan penuh sukacita oleh fans mereka. Tim Samurai Biru itu menjadi yang terbaik usai melumat Spanyol 2-1 di partai terakhir grup E. Namun kegembiraan tim Jepang tidak dirasakan oleh tim Jerman. Tim besutan Hansi Flick itu kayaknya kesal, marah setelah tidak lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana tidak, tim sepak bola pendukung LGBT itu tidak lolos hanya karena selisih gol. Walaupun menang besar 4-2 atas Costa Rica, Jerman tetap pulang kampung bawa keunggulan. Kegagalan Jerman di ajang Piala Dunia 2022 sekaligus memperpanjang rekor terburuk mereka. Sebelumnya, Der Panzer juga sempat gagal lolos dari fase grup pada edisi Piala Dunia 2018 di Rusia. Saat itu, Jerman tampil dengan status sebagai juara bertahan setelah memenangi Piala Dunia 2014 di Brazil. Dengan kegagalan di Piala Dunia 2022 ini, Jerman batal menambah bintang di jersey mereka menjadi 5 bintang. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.